Ya, nanti hasil klarifikasi atau keterangan dari Pak Kepala Dinas Pendidikan ini akan menjadi kajian kami di Bawaslu Pandeglang. Sehingga nanti rekomendasinya akan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Ya, kita klarifikasi bahwa beliau tidak memasukkan apa namanya perangkat kampanye itu, sehingga kita menilai keterangan tadi katanya anaknya yang ngoprek-ngoprek alat elektroniknya atau HP-nya. Nah, ini yang kita minta kejelasan, apa tujuan dan maksud yang bersangkutan. Sementara yang bersangkutan adalah ASN, sesuai dengan aturan ASN harus netral. Ada indikasi pelanggaran nggak di sana? Indikasi pelanggaran nanti hasil kajiannya seperti apa kita belum bisa menyimpulkan karena masih ada pihak-pihak yang akan kita undang.